habis. Buat memasak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Semakin mendet ah. Terus. Bu Sutarni ini pasien yang baru 2 kali terapi di Panti Sehatianmu ya. Beliau pertama kali datang itu tubuhnya yang bagian kanan itu kayak kayu betul. Wah, aku sekali kita sampai waktu itu apa namanya melatih nekuk itu luar biasa kayak apa namanya itu harus mendorong sebuah beban yang berat sekali. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran beliau kita terapi akhirnya 2 kali pertemuan ini kakinya sudah bisa ditekuk. Operasi habis operasi itu kok terus cenderung nggak bisa duduk sama sekali, kaku kaki kanan itu kaku sampai sekarang itu 1,5 tahun. Terus tahu alamat sini bawa ke sini, alhamdulillah kemarin itu agak bisa sentuh itunya kakinya. Jadi ini Simbah ini selama 1,5 tahun kaku ya Bu? Tiduran. Kaku, gak bisa gerak. Bahkan ditekok pun gak bisa. Ini berawal dulu dari retak tangan di bahu ya Bu. Setelah dilakukan operasi, kemudian kondisinya semakin melemah dan memburuk malah. Memburuk gitu ya. Ini di terapi di Panti Sehatianmu sudah berapa kali Bu? Di Panti Sehatianmu sini sudah berapa kali? Sini 2 kali ini. 2 kali. Menurut dari jenengan ini setelah melihat perkembangannya ada perkembangan belum ini Bu? Alhamdulillah dia ada perkembangan. Bisa ditekuk kakinya sudah enggak lemes. Sudah bisa ditekuk sekarang? Tapi dibantu kalau tekuk sini belum bisa. Belum bisa, tapi sudah. Kalau dulu sebelum di tangan sini memang kalau dibantu bisa enggak? Enggak bisa. Dipegang aja takut. Yang megang takut sakit. Kaku gitu ya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ini pertemuan yang kedua, nanti pertemuan selanjutnya ketiga, keempat, kelima sudah bisa sempurna, bisa sembuh lagi ya Bu ya. Goyangan terus. Nggih, nambah nggih. Nambah Mbak Uti, mau padahal sakit toh? Sakitnya kok numani ya. Nggih. Istighfar